Oke, balik lagi bersama gue di sini, dan gue di sini sorry untuk ngomong kayak gini nggak langsung di tempatnya. Jadi kali ini gue bakal review NSR sesuai dengan kemauan kalian. Sebelumnya kenapa gue bisa review motor ini karena bantuan dari Cafe 90. Garasi 90. Nah, di Garasi 90 itu juga ada kafenya. Kafenya itu tuh beraliran dengan motor-motor tua, tapi lebih ke motor 2 taknya. Nah, maka dari itu dia punya NSR 2,5. Dan kebetulan gue dikasih pinjem untuk nyobain NSR itu. Gokil gak sih, sumpah? Gue rasa itu senang banget. Sebelumnya Garasi 90 ini terletak ada di Bandung ya. Nah, untuk letak di mananya gue lupa selupa-lupanya. Tapi kalian bisa cek langsung di IG-nya secara langsung. Dan okay, ini dia motornya. Balik lagi bersama gue di sini, dan hari ini gue lagi sama David. Kita mau nyobain motor apa hari ini? NSR 2,5. Yoi. Jadi langsung aja yuk kita coba nyalain. Yang pertama ini kalian pasti pada nyari kan di mana kuncinya. Ini dia kuncinya. Gila ya, keren. Nah, terus pasti kalian juga nanya, nah berarti kalau pakai ini berarti buka tangkinya gimana? Nih tangkinya. Set. Ini dia kunci tangkinya. Gila ya. Jadi kalau misalkan seandainya kunci ini hilang, kalian harus beli sepaket segini. Yaitu totalnya 5 kuncinya juta. Kuncinya doang itu 5 juta. 5 juta kan. Kuncinya doang loh. Kuncinya doang ya? Belum seset ya? Belum sama apa tadi itunya. Ah, gila, pusing gua kan ya. Pusing. Jadi ini kalau ini hilang, kelar hidup gua. Oke. Jadi langsung coba kita colok. Jadi coloknya tuh ke sini nih. Set. Gila kayak main Sega gua. Yang Nintendo tau gak sih lu? Yoi. Oke, udah nyala. Ini udah ya. Tapi sayangnya di sini masih engkol ya. Iya. Tapi all Genesis makin kelihatan ya. Aduh. Tinggi juga. Gue gak biasa 2 tak nih. Agak dibetot, Pak. Hah? Agak dibetot. Betot tuh? Gitu. Lampu udah nyala belum? Udah. Wah, wow, bunyi dry clutch-nya. Oke, langsung kita coba ya. Oke, sip. Langsung kiri ya. My God. Akhirnya bawa motor legend-nya Nauzubillah. Wait, Fit. Tungguin gue, Fit. Jangan tinggalin gue. Gue gak ngerti Bandung. Oke, yuk. Oke. Gue akan nyoba dulu. Nanti gue akan jelasin spek-speknya. Bukan spek sih yang gue jelasin. Tipenya ya? Tipe. Oke. Gila, baru narik dikit aja tuh udah. Ya ampun. Gila, ini gue gak kebayang banget. Akhirnya gue bisa nyoba motor kayak gini. Ini yang benar-benar ada di film Full Throttle. Nah, tadi itu kan ada TZR yang 2,5. Nah, ini NSR ya, Fit ya. Okay. Ini kita kiri apa mana? Lurus aja kayaknya deh. Lurus aja ya? Lurus aja. Oke, kayaknya kiri juga satu arah, Fit. Satu arah nih, dua-duanya kayaknya. Tapi gue, kenapa ya 2,5 ini sama Aprilia yang 2,5 sama TZR, gue lebih suka ini karena kuncinya itu loh tadi unik ya. Banget padahal kunci kan. Doang ya, tapi itu ngebuat jadi kelihatan ini motor terlihat unik banget. Kanan kan? Oh, kanan. Oke. Gila, ngebul. Parah. Asli gue seneng banget.
Anjay. Gila. Nah, oke. Okay. Jadi NSR ini tuh keluar pada tahun 94 dan 96. Namanya yang ngeluarin pasti single arm, terus knalpotnya kiri kanan, enggak kayak NSR 150. Aduh, bunyi dry clutch-nya masya Allah. Ini kemana? Kanan ya? Seksi lah, kanan aja. Jadi ini yang punya, ini orang yang punya garasi 90 juga. Tadi ditanya kebetulan sama dia mau nyoba motor apa, dan gue lebih milih motor ini karena kalau TZR kan kita sebelumnya udah pernah ngebahas ya, tapi kalau NSR 2,5 ini lumayan barangnya terlalu langka ya. Parah. Ini terlalu langka banget. Parah. Di Indonesia, ampun. Dan gue merasa terhormat banget kalau dibolehin untuk nyoba motor ini finally. Ini kita kemana, Fit? Lurus? Kanan aja, kita putar-putar aja, Pak. Oh, putar-putar biar aja gak, ya? Biar nggak terlalu pusing. Nah, terus biar balik ke situ gimana? Kanan. Oh, nanti belok kiri. Kanan. Lagi, kayak gitu muter aja. Oke, okay, oke. Kan bisa narik ke sini. Tapi nggak bisa narik-narik banget nih jadinya. Oh, mau cari yang kosong ya? Boleh, boleh. Di mana? Lurus aja ya, Lia. Lurus aja? Lurus aja. Cari yang nggak kosongan nggak apa-apa sih kayaknya. Anjay, kebelakangnya kayak obat nyamuk. Pantat. Lurus ya? Lurus aja, lurus. Oke, okay, oke. Okay, jadi gue bawa motor ini juga harus agak hati-hati karena pemiliknya pun juga ngerawat banget motor ini. Ya kayak motor NC23 gue, cuman dipinjam orang aja. Pasin gue mikirnya kayak aduh sayang banget. Kalau namanya emang motor tua tuh gitu sih. Jarang orang yang mau minjemin. Kadang kurang percaya sama orang-orang yang biasanya tuh malah bawa motor baru itu malah kurang percaya. Karena basicnya orang-orang yang suka pakai motor baru itu kayak nggak pernah ngerasain namanya, kayak jarang mungkin ya kayak ngebongkar-bongkar mesin punya sendiri. Ini kiri ya? Ya kiri aja. Dan ini yang punya ini juragan Moge ternyata. Iya. Moge tua. Moge tua, dia banyak. Tapi banget terus. Tapi spesialis 2 tak. Ah, terutama 2 tak ya. Tapi emang enggak ada 4 silinder ya dia ya? Enggak ada. Nah, sabi tuh, yo. Masyaallah. Gila, gila, gila. Gila. Wow. Ade, awas deh. Saya bawa motor serem ini. Oke. Okay. Lurusin aja ya? Lurusin aja. Kasih tau ya, Fit. Santai. Aduh, pas banget sih, gini lagi nyebrang. Gas! Buat ngejar obat nyamuk, woy. Habis banget, woy. Wah, ini gila banget motornya. Ya ampun. Gue seneng banget akhirnya bisa nyobain motor ini, ya ampun. Dan kalau kayak diusir nyamuk dong, lu. Iya asli, ngebul banget ya, kenapa 2 biji belakang ya. Iya parah, asapnya gila, ngebul. Gila, ini kemana? Lurus? Kanan aja, kanan. Oh ini kanan? Iya. Oke, okay. Throttle aja, throttle ya, film throttle ya. Yoi. Ini full throttle banget nih. Oke, okay. Cuman yang bikin pegel itu posisinya. Cuman kalau masalah berat nih enteng banget, karena 2 tak. Jadi gak begitu-begitu banyak-banyak butuh-butuh space mesin. Jadi ini masih kecil banget itu mana. Aduh ya Allah, rasanya kalau ini kayak kasus Ducati kemarin, mendingan ini yang gue bawa ke rumah. Sumpah dah, aduh, pengen banget gue motor ini. Ini kita lagi di mana kan? Bandung ya? Iya, kita di Bandung nih, aduh. Gini, di sini gue cuma nge-review Cafe 90. Isinya kalau kalian tahu itu, aduh, bener-bener deh. Gue nggak bisa ngomong apa-apa dari tadi di sana. Karena emang suasananya gila sih. Dan sorry banget nih, karena biasa gue nyoba ini di Bintaro, biasanya nyoba di Jakarta. Gue tahu di mana jalan-jalan kosong. Nah, di sini gue sama David ya, kita kan orang ya, Jakarta ya, orang Jakarta, orang Tangerang malah. Kita nggak begitu tahu daerah-daerah ini sini. Ini muter-muter juga dari tadi pasar terus. Gimana mau nyoba nariknya ini? Tapi nggak apa-apa. Yang penting gue bawa aja udah seneng banget, Fit. Ya Allah. Jangan kan bawa deh. Megang dan naikin aja udah sedih gimana ya? Jadi dari tadi tuh kalau kalian tahu, gue bener-bener mandang ini motor. Itu ada kali sekitar setengah jam gue mandangin doang dari tadi, yang lain pada minum-minum, gue ngeliatin aja dari tadi. Ini, satu arah ya. Jalan aja. Aduh, kalau nggak ada lo gue bingung nih, makanya dari tadi gue minta ditemenin sama David nih. Abi, tarik. Wow, gila. Gila, gila. Oh gila. My god. Ini keluaran tahun berapa ya, Gan? Kan 94. 94 ya? Ah, keluarnya kan dia 94 sampai 96. Ini kanan kiri. Kanan kali ya? Kali. Kali ya? Soalnya gue orang Ciledug nih. Aduh. Bunyinya dry clutch-nya itu loh, seksi. Iya, banget. Terus, dry clutch tuh seksi. Aduh. Banget. Tapi justru dry clutch itu yang ngebuat jadi kopling jadi enteng ya, Fit ya? Enteng banget. Yoi. Ya oke, okay, emang posisi ridingnya emang pegel. Cuman kalau gue punya motor ini, gue bela-belain sih. Yang penting keren gue. Sumpah.
Mau gue datang ringetan kayak apa, buset. Yang penting gue datang pakai NSR. Mungkin di Jepang atau di mana motor ini terlihat kayak biasa aja, kayak ya motor dulu yang udah nggak begitu dilirik orang. Tapi di sini ini tuh bener-bener harta karun banget. Parah sih, harganya juga berapa kan? Harganya full surat itu bisa sampai 200 jutaan. Gokil. Gila ya, kalian udah bisa beli moge sendiri loh, padahal ini CC 2,5. Tapi emang kalau misalkan gue dikasih budget dan ada motor yang bentuknya kayak gini masih semulus ini, gue milih ini sih. Habis sih emang. Ini gimana Fit? Kanan? Kayaknya kanan aja deh kan. Oke. Okay. Ya sebenarnya David ngikutin gue biar gue bawa ke Jakarta. Fit ya. Kasus Dukati. Eh, kemana nih kanannya? Ah, kanan aja kali ya. Wah, ini seriusan Fit. Aduh, maaf banget nih guys kalau reviewnya lagi agak ribet gini. Gue juga bingung mau ngomong apa karena gue terlalu excited banget sama motor ini. Kita jalan kosong aja kali ya. Apa? Muter-muter aja ntar gampang baliknya kan ya. Iya. Gak apa-apa Fit, tapi ini sih udah cukup banget buat di review. Cukup banget ya. Speedometernya pun juga gak make apa namanya? Ini make yang digital ya. Jadi kalau disuruh milih NC23 atau MC28? Ini, apa? NC23 atau NC28? MC28 lah. Aduh, gue gak ngerti lagi sih ini baunya, caranya tuh harus gimana ya biar gak pegel ya. Ini kayaknya bannya juga agak kempes ya Fit ya. Enggak, ban depan enggak. Aman ya? Aman, belakang. Aduh, dry clutch ya. Ngeri bunyinya. Seksi. Ini kalau orang bilang, kalau misalkan orang di samping lu denger yang nggak ngerti, mungkin dikira kampas kopling habis. Iya, mikirnya gitu. Padahal dry clutch. Padahal dry clutch, man. Kenapa katanya macet sekali? Ya. Aduh, kenapa sih pas gue istirahat tuh hijau mulu lampunya. Eh, langsung kanan kan? Langsung kanan. Ikutin cewek ibu-ibu di depan tuh. Kan ibu-ibu nggak ada yang berani ngelawan. Kosong kan? Aduh, ya udah jadi gue bisa tariknya segitu-segitu doang. Aduh my god, kenapa orang ini muter balik? Ini karena faktor motornya juga terlalu pendek juga sih. Jadi gue kayak terlalu nunduk banget ke bawah. Mungkin kalau David yang bawa mungkin masih oke okay kali ya. Ini lurus kiri. Nah, kalau untuk masalah tombol-tombol semua sama ya. Ada high beam, low beam-nya juga. Sen, gak ada yang spesial. Di sini tuh chipnya, chip kuncinya kayak kuncinya. Memory card Sega, sumpah. Kayak kaset Sega malah. Gue nggak tahu kenapa Jepang tuh bikin kayak gini ya, nggak ngerti juga sih kenapa. Simple loh. Nah, mungkin bisa dicolong kali ya. Yo ih. Orang nyolong nggak ada chipnya juga percuma. Mesti ganti semua kan. Gue tahu apa yang bikin gue pegel. Terlalu grip, bawah. Lihat grip gasnya. Aduh, saya berhenti dulu ya. Enggak, grip gasnya lihat apa? Iya, gue udah lihat dari belakang. Terlalu. Tapi ngomong-ngomong ini handphone gue mati nih kan. Fit, gak mau masuk grip gasnya. Gak apa-apa, itu mah tinggal disogok doang. Hah? Tinggal disogok doang. Sogok kapan? Disogok aja tadi, dia bentok-bentokin tangan lu tuh. Gak bisa. Gak bisa? Ya berarti emang keras, gak apa-apa itu. HP lu mati? Jalan sini tuh emang ngebingungin sih. Iya. Bukan ngebingungin sih, sebenarnya kalau misalkan orang Bandung yang lihat video ini pasti juga, ya ilah ini mah tinggal ke sini gitu. Iya, benar. Coba deh kalau kalian ke Bintaro deh. Gue juga tahu nih jalan-jalan tembusnya ya. Iya. Kanan ya Fit ini kayaknya ya. Kanan ya, kanan. Karena emang satu arah kayaknya. Gila enggak sih satu arah semua di sini? Tahu gua tepatnya di sini. Ya udah kita berhenti dulu ya. Oh, boleh. Di depan-depan angkot ini. Di depan aja sebelah kiri. Nyasar pegel. Aduh. Masyaallah. Lo bawa handphone enggak? Bawa. Bawa sini gua yang pegang, gua yang ngarahin. Oke, masih nyala. Ada nggak? Bener nggak? Bener. Please bener jalannya. Bener. Serius lo? Oke. Oke. Yep. Two strokes. Agak digentak kan? Yuk. Yep. Oh nggak deng. Depan belok kiri kan? Alhamdulillah serius lo. Iya. Senang nih gue nih. Kalau depan belok kiri nih. Ya. Depan belok kiri kan? Mana? Depan. Depan mana? Udah lewat. Hah? Depannya belok kiri, depan. Kelewatan gue. Belok kiri. Oh my god. Enggak jauh kan? Kiri. Oh my god, ini kenapa sih grip turun-turun gini? Aduh. Hujan lagi. Aduh. Tapi senang banget motor gini, gue masih salut buat sama teknologi Honda tuh memakai chip kayak gini ya.
Fit, ini makin lama makin mau copot, Fit. Demi Allah. Gak apa-apa, ganti doang, cuma tinggal getok doang. Mana nih, kiri? Ya, kiri. Depan belok kiri. Nanti pas di pengkolan belok kanan, kan? Apa? Pas di pengkolan belok kanan. Oke. Okay. Nah, ini dia. Belok kanan. Belok kanan, kan? Oh iya, maaf. Oh, alhamdulillah sampai juga. Akhirnya, gila. Korosok. Kita balik lagi akhirnya di garasi 90. Sampai ada juga. Nyampe juga. Berkat bantuan siapa? Google Maps. Iya. Matiin aja ya. Oke. Okay. Akhirnya kesampaian buat nyobain juga. Makasih ya, Mas. Ini nih kalau kalian mau datang ke Cafe 90, isinya gini semua udah. Apa? Makasih, Mas. Aduh, ya mudah-mudahan kebeli next untuk motor ini, mudah-mudahan. Tapi nggak tahu deh belinya kapan. Mungkin pas gue udah tajir mungkin, seperti yang punya. Oke, okay. Nah di situ ada NSR 50 sama TZR yang 50-nya. Itu CC lebih kecil dan cara startnya itu tuh didorong. Tapi pakai kunci juga sih. Oke, okay. Jadi gue mau istirahat dulu. Oke, jadi itu dia sekian dulu mengenai video dari NSR. Tulislah pendapat kalian di komen. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.